Ini entesannya menggunakan tuning standar, tuning E ini ya. Chordnya menggunakan chord E juga. Pertama, kalian pick senar nomor 6, kalian loskan, dan ini kalian pencet senar nomor 5 fret 7 dan nomor 4 fret 5. Enam, lima, empat, lalu kalian pick senar nomor 6 fret 6 dan fret 5. Saya ulangi, senar nomor 6 fret 6 dan 5. Lalu kalian kembali ke senar nomor 5 yang fret 7. Lalu senar nomor 6 lagi yang nomor fret 0. Kalian loskan. Kalian ulang-ulang seperti ini. Setelah itu kalian ke E. E seperti ini. Kalian pencet cuma dua senar, yaitu nomor 4 dan 5. Dan kalian slap senar nomor 5 ke fret 7. Dan setelah itu senar nomor 6, fret 6 dan 5. Cuma diulang-ulang seperti itu sama yang ke lick pertama tadi. Akan saya ulang secara lambat dengan tempo yang pelan. Setelah itu kalian ke senar G. G seperti ini. Cuma kalian pick senar nomor 4 dan 5 aja. Lalu ke F crash. F crash, kalian loskan, kalian loskan ke F crash, loskan ke F crash, G, F crash, dan saya ulang. Seperti itu, mungkin itu dulu tutorial dari gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching. Goodbye.